Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Bertani Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berharap keadaan kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Dan juga keadaan ternak kita tidak ada kendala yang begitu berarti. Di dalam video ini kami akan membagikan tip dan trik memberi makanan kambing jenis comboran agar kambing kita lahap memakannya. Seperti pada video ini, kambing-kambing saya terlihat sangat lahap dengan comboran jenis apapun. Pada gambar adalah ramuan saya, comboran campuran dari kangkung kering, cetem kedelai, dan juga titen delai atau pohon kedelai yang diselip. Kambing saya terlihat sangat suka sekali dengan comboran ini. Caranya agar kambing kita suka dan lahap dengan comboran adalah, yang pertama itu kita campurkan pada comborannya yaitu garam dan juga tetes tebu atau molase. Dikasih air sedikit sehingga ada rasa manisnya, atau istilahnya itu ada bumbunya, sehingga kambing kita bisa melahapnya dengan sangat suka sekali. Dan untuk kambing pertama yang belum mengenal comboran, itu dianjurkan untuk tidak diberi makan dulu, atau tidak diberi hijauan dulu maksudnya. Jadi istilahnya itu kita laparkan dulu. Itu biasanya juga efeknya itu memang kambing ini itu pasti bengok-bengok, atau istilahnya itu berteriak-teriak karena mungkin lapar. Nah, itu jangan kita kasih makan yang lain, jangan kita kasih makan rambaran atau hijauan. Kita kasihkan saja comboran itu biar dia benar-benar lapar dan akhirnya bisa mencicipinya. Dan akhirnya nanti lama-kelamaan akan suka. Dan trik yang kedua adalah jangan diberi makanan hijauan sebelum comborannya itu habis. Seperti pada gambar ini kalau saya pulang arit itu, kalau comborannya ini belum habis, ini hijauannya tidak saya kasihkan dulu. Nanti karena kalau hijauannya kita kasihkan dulu, nanti kambing kita pasti pilih yang hijauan itu, dan akhirnya comborannya itu tidak dimakan dan tersisa sia-sia. Jadi biar dimakan dulu comborannya ini sampai habis. Nanti sekitar pukul 5 atau pukul setengah 6 itu baru kita kasihkan hijauan saja. Karena pada musim kemarau ini kita juga harus mengirit hijauan, karena ini di daerah saya ini sudah sangat susah sekali mencari hijauan karena sudah kering semua, karena sudah hampir 2 bulan tidak hujan. Jadi kita harus pandai-pandai meracik dan meramu pakan agar tetap memenuhi vitamin dan juga nutrisi kambing kita, agar kambing kita selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Oke, kiranya sekian dulu video dari kami. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar selalu tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu. Salam ngarit, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.